Yeah, hello people of the world. Selamat datang di video gua. Udah pada biasa lah dengerin intro gua yang gila ini kan. Ya, jadi di video kali ini gua mau gacha lagi. Ini gak ada paksaan sama sekali, ini kemauan gua sendiri. Soalnya yang gua perhatiin nih, equipment gue tuh masih ada yang kurang dan harus gue kejar ya, terutama buat support fisikal ya. Dan kalau untuk urusan si apa, Awaken Panic ya, gue nggak tahu namanya apa, itu nanti belakangan aja lah. Kalau bisa skip skip juga nggak apa-apa gue. Yang penting rapin equipment dulu deh gue. Ntar kalau misalkan kristal gue nyisa, baru udah tuh gacha Awaken Panic sampai mampus tuh ya. Sebelumnya gue mohon maaf banget nih cuy ya, kalau tiba-tiba suara gue berubah jadi kayak suara aslinya Lucita Luna, gue mohon maaf ya. Dikarenakan gue lagi agak kurang sehat nih. Seperti yang kalian lihat di vokal kali ini, ya kalian bisa lihat ya retep apa aja nih ya. Gue yang jelas tuh pengen ngincer si sini nih, siapa namanya gue lupa nih, Beethoven ya. Beethoven yang M yang paling utama tuh, yang M itu gue butuh bener cuy. M aja dulu deh. Kalau bisa 2 set sekaligus langsung dapet itu syukur banget men. Dan gue renti gue yang terakhir apa ya waktu itu? Oh, Alan Poe yang M itu terakhir tuh langsung auto full set OSN gue. Ingat bener gue. Dan gue ada 29 tiket di sini, jadi santuy aja ya. Kristal gue juga masih banyak, gue juga mau ngabisin sini nggak apa-apa dah. Yang penting dapet ya, jangan nihil ya. Nih gue tadi ada 29 tiket, jadi gue mau gacain 9 tiket dulu biar enak gacha 10 kali ya. Dan kalau emang mesti 10 kali banget, ya skip aja videonya. Ya, tinggal 3 tiket lagi. Habis ini kita langsung geber 10 kali ya biar enak gacanya. Apa ini? Swan Lake. Lumayan lah ya, belum dapat nih senjata si Lily ya. Aduh. Kayaknya bagus sih ya pakai Dingerte ya kalau udah pakai senjata ini ya. Oke, karena udah gua renti, udah dapat epic item, jadi kita langsung geber 10 kali aja ya guys ya. Barangkali langsung dapat 2 di dalam 10 kali ya. 2 3 4 5 mesti ya 10 kali banget ya Aichan. Dapat red off, gua tampol. Gua pukul Aichan. Iya. Sikon di rumah Sunda Empire bangsa. Dirak M lagi. What the. Dadah ya. Seenggaknya red off tuh apa ya, nggak ada sih yang gue kejar sih ya. Kalau senjata gue maunya Undintel sih, gue belum punya soalnya. Diem-diem tuh si Swallow tuh kalau di blue tuh sangar cuy, sumpah. Waduh, gue nggak ngitung lagi yang keberapa ini. Apa ini? Iya. Ya, langsung dapat Undintel men. Udah dirak gue udah full set, senjata signature udah dapat ya udah. Gini, auto GG Swallow lu. Kalau udah kayak begini tuh, wah, tuh Casper tuh auto minggat udah. Ya lanjut lagi guys, dicoba nih pakai tiketnya, barangkali ada lagi yang nyangkut gitu ya. Ya omong-omong kan Undintel itu kan red off ya, kenapa gue dapet red off mulu ya? Tapi kalau selama itu nggak dupe dan bermanfaat sih ya, it's okay buat gue. Apa ini? Beethoven yang B man, yang B, okay lah, tidak buruk sama sekali. Yang penting abis ini gue dapet yang M udah gitu, yang T-nya nggak dapet bodo amat, T-nya skip nggak apa-apa, gue dapet yang M abis ini mudah-mudahan ya. Finally, Undintel is mine. Dapat juga nih Undintel nih, meta bener dah nih kalau udah begini nih si Swallow ya. Tapi gue masih heran dah, apakah sebau itu gue minggu ini? Kok gak dapet ya red up itu Beethoven yang M itu? Baru satu doang gue dapet stigma yang red up. Aduh, ini jujur aja nih guys nih, kristal ini harusnya gue tabung buat si Awaken Panic. Tapi ketika ada vokal beginian, iman gue goyang cuy, sumpah goyang parah. Udah gitu diskon fokus tiket lagi tuh kan. Ini sekarang kita coba gacha lagi, semoga langsung dapat. Ya, kita hitungnya 1 2 3 4 5 6 masih 10 kali banget dan terakhir dapat dupe nih. Gua tebak pasti dapat dupe nih. Kalau nggak dupe stigma sampah. Terrorists win. Mau kan? Apa gue bilang? Udah masih 10 kali banget dapat red off, udah dapat red off dupe, emang bener-bener anjing kepencet lagi, sorry aing teh kumaha teteh Aichan, tolonglah aing ini dapat bagus kayak gitu, jangan 10 kali banget ya. Aduh, 3 4 5 6 nih masih 10 kali banget lagi nih, emang anjing
Ini terakhir nih, sampah lagi nih yang terakhir nih. Apa senjata apa? Ha? Undin teh lagi no. Jangan dupe lagi dong anjing. Siapa ya terserah anja. Mana yang lebih masuk akal buat anja? Aduh, pokoknya lagi nih ya. Gua harus dapat Beethoven yang M. Ini gua banget nih, ini channel gua banget nih. Kalau gua begini tuh banyak subscribe pasti biasanya nih. Kalau dapatnya bagus di unsubscribe channel gua. Emang netizen tuh jahat gitu sama gue. Apalagi itu. No, dupe lagi no, swan like lagi no. Apalagi nih? Sinmal M lagi no. Lu lihat no. Tuh lu lihat. Lu lihat an. Bacot ngentot. Apa ya gua kudu mesti pesugihan ke Sunda Empire dulu gitu biar gacha gua hoki. Kan anjir. Udahlah nih, 1 2 3 4 5 6 7. Masih 10 kali banget ya. Emang ini terakhir nih. Apa? Beethoven T, oke, Beethoven T, siap. Yang M dong anjing. Aduh, kalau gini kan gantung banget ya rasanya guys ya, gantung banget gitu loh. Kalau begini tuh harus pulset gitu kali ya. Ini terakhir nih, ya, 10 kali yang terakhir cuy. Gue gak bisa teriak-teriak lagi, tenggorokan gue sakit banget karena lagi gak enak badan juga. Lu ngarep gue kayak gimana Ican? Wah ini bau parah, bau banget parah cuy, masih 10 kali banget lagi. Apa nih terakhir nih, ngasih gua apa? Lu mau ngasih gua apa? Terserah ya, bodo amat ya, tai lah, udah. Ya, hari ini udah ganti Voka ya, red topnya. Jadi ada diskon lagi nih. Gua saranin kalian harus beli itu karena 30% cuy diskonnya. Kapan lagi tuh? Fix, Beethoven gua yang M itu nihil, ga dapet sama sekali. Jadi cuma dapet T sama yang B doang. Tapi ya udahlah, syukurin aja lah apa yang gua dapet ya, yang penting udah 2 set. Sekarang udah ganti Voka. Di sini gua harus ngambil Kafka cuy. Gua renti gue yang terakhir Alan Poe yang B. Kalian bisa lihat gua tinggal butuh Kafka yang B sama weapon signature Hecate ya. Kalian bisa lihat ini ya, Kafka, TM sama Michelangelo tuh sementara ya, set sementara gue. Dengan 10 tiket ini mudah-mudahan gue langsung dapat Kafka yang B atau Hecate deh, salah satu dulu nggak apa-apa. Kalau emang langsung dapat dua-duanya tuh syukur banget deh. Aduh, mudah-mudahan gak dupe ya. Gue udah gak ngarep banyak sama lu deh ya Chen ya. Kalau emang gue mesti pakai jalan ninja, ya udah. Kalau emang mesti 10 kali banget ya bodo amat, gue gak peduli. Mau dupe, bodo amat, gue gak peduli. Gue pakai jalan ninja abis ini pokoknya. Ya, dan dupe. Oke, kayaknya gue harus pesugihan ke Sunda Empire. Karena ini adalah jalan ninjaku. Kalau udah gini, gue tantang lu Aichan. Beneran gue tantang nih. Lu mau, lu ngarep gue kayak gimana lagi? Hah? Gue beli itu ya. Ini kalau habis top up gini terus tiba-tiba langsung hoki, itu boleh dikategorikan tips and trick gacha nih ya. Tapi ya tetap aja lah, gue nggak percaya sama yang namanya tips and trick gacha. Kalau bau ya bau, udah gitu aja. Sebelum gacha gue mau ritual di boardnya si Atmon. Saya gila, ketik gitu aja udah. Ini juga dah si JS plus pesugihan ke Sunda Empire nih. Yos, terakhir saya dapatnya Kafka C ya teman-teman. Kalau ada yang mau ambil saja ya, aku ikhlas. Ayo dong, kurang apa gua? Udah join ke Sunda Empire, udah ritual ke board orang, masa ya dapet? Ternyata dapet TKT Gloom cuy. Ya biasa aja sih, ya, namanya juga top up. Apa yang harus disenengin ya? Top up kan guaranti biasanya menjamin. Ini mah bukan oke-okean namanya. Oh, udah keluar duit tuh kan bukan oke-okean ya. Ini guaranti gue tinggal 2 kali lagi harusnya ya. Coba kita cek dulu. Iya bener 2 kali lagi. Langsung aja guys, lagi guys. Ya mendingan sih ya setelah top up ya. Kayaknya ada aura gitu ya. Cuma kalau misalkan abis top up tapi masih bau juga sih itu keceraluan sekali kamu Aichan. Gacha gua renti, musiknya ganti dulu yang tegang seperti biasa. Pokoknya kau dapat apapun itu, kami satu kelurahan mengucapkan bodo amat. Kafka yang beya. Biasa aja sih kan top up, bukan oke-okean kan top up. Kan gue juga apa gitu, tek-tiket tuh top up kali itu ya. Aduh, ya mungkin bukan berkat dari top up juga, tapi selain itu ada bantuan dari spam board teman-teman, terus juga join ke Sunda Empire.
jadi auto full set deh. Eh, jangan ikutin cuman-cuman musyrik itu. Oke, karena gua nggak dapat Beethoven yang M, jadi gua harus dapat ini Gustav T sama yang M. Itu harus dapat gue karena support fisikal gua tuh masih kurang banget. Nah, oh gini aja cuy, gua dapetin salah satu aja, kalau nggak yang T atau yang M. Abis itu gua cari di exchange shop karena material stigma gua cukup banyak nih ya. Apa ini? Aduh, weapon lagi, gua udah nggak perlu dah nih weaponnya, nggak ada yang bagus sih, gua udah lihat. Gua butuh stigma. Stigma tuh lebih penting daripada weapon deh kalau menurut gue ya. Ya. Aduh. Tapi ini oke nih, dempetan nih, bagus nih ya. Bagus nih dempetan nih. Berarti tinggal satu kali lagi nih gacanya nih. Pasti gua rentik ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja guys. Gua butuh salah satu aja men. Gustav T kalau enggak yang M. Iya. Aduh. Duit mah nggak bohong kali ya, duit ya. Ini si Aichan ini berkonspirasi sama duit ini kali ya. Ya sekarang saatnya kita self-faking stigma untuk tukar si Gustav yang T ya. Karena tadi dapat yang M, sekarang gue mau self-fake 2 Sinmal di rak M sama Kafka T sama Alan Poe yang B. Gue punya 1000 reso, jadi dengan gue self-fake 5 stigma ini langsung auto 6000, jadi bisa langsung ambil di exchange shop. Ini udah gue refresh, alhamdulillah gak terlalu banyak habis. Nah street, kalau habis banyak sih rugi juga ya streetnya ya. Nah ini Gustav T kan, oke gue gak salah beli. Tetap aja sakit cuy, Beethoven yang M gue nihil. Ah kan kalau begini kan enak dilihat ya. Selain enak dilihat kan juga lebih nambah power kan pakai Gustav. Buat factory physical. Gue masih sakit hati tuh sama Beethoven yang M. Kalau dihitung-hitung tuh 60 atau 70 kali pull ya tadi tuh ya. Nihil itu Beethoven yang M tuh sakit kan. Ya udahlah, syukuri aja apa yang gue dapet tuh si Beethoven, yang penting gak 2 set lah ya, jadi gak abal-abal banget. Oke, jadi sampai di sini aja video gue. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gue sampai di sini. Dengan adanya sisa 6.800 kristal ini bakal gue tabung buat Awakened Phoenix nanti. Kalian stay tune aja channel gue, nanti gue gacain untuk Awakened Phoenix. Mudah-mudahan gak pakai jalan ninja lagi lah ya. Konten ini cuma untuk menghibur, tidak bermaksud untuk menghina siapapun. Untuk anda yang pantatnya mudah terbakar, mohon pelajari lagi yang namanya dunia internet ya. Siapkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe. And we'll meet again.